Kalau orang yang sering main ke pantai dan suka berburu rajungan itu bakal tahu lah. Cara berburu rajungan, lihat beneran jantan. Iya, Tan. Kena perangkap, Bro. Kecil terus. Nah, ini namanya black spot. Black spot atau apa itu? Black spot tuxfish ya. Lihat. Udang mantis dan di tengah-tengah ini gurita, lihat. Ini kok kita. Halo teman-teman, jadi hari ini kita bakal main lagi ke pantai. Ini lihat yang listrik, bakal pulau ini bakal dipasang listrik ya. Kayaknya si PLTS, tenaga pembangkit listrik tenaga surya gitu. Ini airnya masih belum surut kering sih. Ini gak tahu kita bakal dapat apaan nanti. Itu lihat air belum surut kering kan. Lihat, wow. Udah sore kesorian maksudnya, lihat. Udah kesorian teman-teman, tapi airnya belum surut kering. Ini udah mau ini kayaknya musim nyuluh malam. Kalau malam ini surutnya udah malam gitu. Kalau udah malam baru surut maksudnya gitu. Kita lagi main ke pantai lagi. Ini enggak tahu bakal dapat apaan. Semoga aja dapat itu udah dapat. Enggak tahu dapat apa ini. Kayaknya udang mantis sih lubangnya. Dapat lubang udang mantis. Hah? Bentar. Kemaru. Kurang tadi enggak otot-otot. Lubang udang mantis. Ini lihat beneran. Wow, gede banget. Jumbo. Cari umpan dulu. Jadi enggak ada perangkapnya sih. Ah, enggak ada umpannya, perangkapnya udah ada. Lihat. Gendel langsung ngorok dulu. Perangkapnya cuma umpannya enggak ada. Jadi cari umpannya dulu. Gila, ini ikan gede banget. Dia mati. Belanak nih, gede banget, lumayan nih. Mati dia ya, udah lama banget mati kayaknya nih, lihat. Bekas dicapit-capit sama kepiting, kepiting kecil. Mau hijau. Udah habis. Oh, ini enggak tahu, ini kayaknya punya orang jaring ikan, jadi lepas dia enggak ketahuan. Lihat. Gede ya. Soalnya itu, lihat. Itu ada lagi ada orang jaring ikan. Ini kayaknya punyanya. Terus dia lupa gitu. Enggak diambil. Ketinggalan lah. Hasilnya ketinggalan gitu. Hah? Ini apa? Ini apa? Iya, iya, iya. Bacang kujiri. Iya, iya. Iya, iya. Gurita, bro. Ya ngampel. Kita ngeke. Gurita. Wow. Bis. Kemana? Gila. Ininya. Tuh, bis ada kecandeng. Dapat gurita kita, lihat, lumayan lah, enak banget ini digoreng. Oh, lihat, ikan. Tak bodoh. Ini belum ini. Ikannya baru sih. Beneran ini kayaknya bekas. Ah, bekas punya. Jaring ikan ini lepas ke ketinggalan gitu buat umpan udang mantis itu tentakelnya. Kau bang lima masuk ke dalam udah nggak apa lek kayaknya
Is. Udang mantis sentadu. Is. Lihat. Is, gila metak. Is. Is, is, is. Udang mantis sentadu. Hasilnya, hasil tangkapannya itu banyak apa enggak sih? Biasanya banyak banget kalau jaring sore hari ini. Wow, ini seperti yang mantap ini. Banyol ini. Oleh elai. Muncut. Elai. Jampung. Wah, di jantung apa? Wah, ini beli yang gue boleh tekan. Hah? Apa ada kan? Iya, Tin. Iya, Tin. Mula? Si Bari kan 1 kilo kan? Hah? Si Bari 1 kilo ini beli gue. Hei, hei. Jampung aja beli ini ya. Hah? Jampung. Jampung. 1 kilo ya? Di, anu, apanya? Iya, Beb. Jadi hasilnya udah... Itu lihat, hasilnya udah dibawain sama istrinya. Yuk, kita berburu udang mantis lagi. Jadi ini kalau siang kalau sembunyi di pasir akan kelihatan di matanya doang. Kalau orang yang sering main ke pantai dan suka berburu rajungan itu bakal tahu lah cara berburu rajungan. Ini lihat drone jantan. Jadi ini lihat, hari ini kita itu lagi berburu di sebelah barat pulau. Itu kan kalau yang kemarin itu di sebelah timur. Di sebelah timur sama barat pulau itu sama-sama gak ada hutan bakaunya. Lihat. Bersih kan gak ada hutan bakaunya. Tapi yang kalau biasa saya nombak ikan itu di sebelah utara. Bisa, di sebelah, iya di sebelah utara. Utara pulau itu, di sana itu emang hutan bakau. Jadi ini banyak banget hewan, hewan-hewan laut, ikan itu banyak banget yang terjebak lah di akar-akar. Nah, di sini di barat pulau, di sebelah barat pulau, bersih banget pantainya, nggak ada hutan bakau sama sekali, pasirnya putih banget. Dia ukurannya emang kayak gini nih. Kayaknya udah segini nih, kecil banget. Ini betina ya. Kita lihat ada telurnya di sini. Eish. Wah, nyapit bro. Siapa apa? Gue gak tau. Udah sekabar. Ini teman saya dapat nemu lagi. Kabar-kabar. Adim-adim baru. Gering ini bro. Di barat apa temur? Enggak tak tahu tak nama dia. Giringi no. Ya tak nama. Iya. Dari sekarang ini. Ada aja. Kalau dari ini. Dia sembunyi di pasir kayak gini nih. Wis. Nah. Jantan apa betina ini? Dia betina bro. Betina jangan satu lagi. Lihat ya betina kan. Satu lagi.
full. Sayang banget. Digali enggak bisa. Yuk, lagi. Masuk perangkap. Dapat umpannya. Tunggu sampai 15 menit. Tapi kalau udah lapar dia udah nyampe 15 menit. 5 menit udah makan. Ini. Lihat warnanya kuning ya. Ini kalau udah kayak gini. Udang mandi sentadu sama udang mandi selipan beda. Beda. Dari ukuran juga beda banget. Kalau udang mandi sentadu dia pakainya dia tinjunya dia kayak paham gitu. Tapi kalau udang mandi lipat dia tingginya pakai capit dia dan dari ukurannya juga beda banget. Udang mandi sentadu dia kecil banget, biasa buat piasar di akuarium. Kalau udang mandi lipat dia ukurannya jumbo gede dan bisa dikonsumsi, dagingnya banyak. Bintang pasir, bintang laut ya, bintang pasir warnanya putih tapi biasanya di pasir beda sama yang di karang ya. Piting, piting pantai. Hah? Apa? Ini lubang udang mantis. Itu apa? Lah iya ya, keluar ini kayaknya. Lihat, biasanya ketutup kayak gini. Udang mantisnya dia keluar kayaknya. Cari makan. Udah tandain aja. Sini. Tandain aja, nanti pas ngecek yang ditaruh perangkap tadi. Kita bakal lihat ini. Kalau dia nutup sarangnya berarti udang mantisnya ke dalam sini. Ayo, aja deh. Hah? Amper ya. Ada kayaknya ada isinya. Mulai. Ada nanti. Amper. Laut biasanya ini di area karang, tapi kenapa bintang ini sekarang lagi ada di pasir, lagi main di sini. Gede banget. Lubang udang lagi, lubang udang mantis lagi nih kayaknya. Gede banget. Ini dapat lubangnya. Mana mau bro? Lubangnya amper ya. Ini amper banget. Jadi udangnya dia keluar. Jadi ini yang tadi. Yang tadi itu yang rencananya besok aja mau dikasih perangkap. Jadi hari ini dia mau digali aja. Karena yang tadi itu yang dipasang perangkap dia
gak ininya lah, umpannya gak dimakan bro. Ada bawaan buat dibawa pulang. Mana? Batu enggak ini? Sana potongnya kan ini? Hah? Kalau batu enggak apa-apa. Jadi asam jelas jadi tak. Harus jadi sih. Iya. Lek. Mas, sobat Nadia, lek. Coba tukang apa sih dia? Gali. Tangkap yang pertama dapat bro. Ya wow. Mantap sih. Oh, gila. Hampir putus. Kenceng banget nariknya sih. Gila, sampai putus. Sampai putus bro. Kasian ya. Banget. Sampai mati dia. Tangkapnya berarti terlalu.
lagi untuk tikus. Oh, mana ya? Buka. Nah, ini juga dapat. Lihat tempatnya. Lihat, Tan. Kena perangga, bro. Kecil terus. Dapat. Udah. Ini udah dari tadi dapat kayaknya. Gue kok bisa lagi ada di sini main ke pinggir pantai. Oke teman-teman, jadi hari ini sore ini kita dapat 2 udang mantis doang. Padahal tadi nemuin lubangnya banyak banget. Ada sekitar 5 lubang udang mantis lah. Yang dapat cuma 1 lubang udang mantis doang ya. Lihat. Suhunya bagus banget. Lihat tuh sunset. Jadi ini lihat teman-teman. Hasil itu tadi yang jaring ikan itu tadi, ini ada ikan tuxfish atau ikan bertaring kan. Tuxfish mirip banget sama kakak tua ya. Ini namanya black spot atau apa itu, black spot tuxfish ya. Lihat ikan ketambak. Dibersihin, udah malam ya. Oke lihat teman-teman, ini udang mantis dan di tengah-tengah ini gurita. Lihat ini. Dan ini ikan hasil jaring tadi itu. Oke, karena ini masih gelap banget itu, lihat. Enggak ada listriknya. Oke, kita makan dulu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, oke. Pak. Ini kok kita.